baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, saya hormati. Saya ingin berbagi dengan teman-teman semua. Saya ingin berbagi, bercerita, dan saya ingin mengajak Anda semua jalan-jalan. Ya, jalan-jalan berselancar, menelusuri, itu karena ini perkuliahan filologi, ya, materi tentang filologi, jadi kita akan berselancar menelusuri manuskrip-manuskrip Nusantara yang ada di seluruh dunia. Ada di mana saja, ya, kita lihat, ya. Ini sebetulnya pengganti, ya, pengganti biasanya, saya pernah cerita juga di kelas, ya, di Telegram, biasanya kalau kelasnya kondusif itu saya suka ajak mahasiswa saya jalan-jalan, ya, kita suka ke perpustakaan nasional gitu, ya, untuk melihat di sana ada 13.000 manuskrip, ya, kemudian saya juga suka ngajak Anda semua ke perpustakaan Universitas Indonesia, ya, di sana ada 2.000-an manuskrip, ya, jadi di sana Anda tidak hanya sekedar bisa mencari tahu memegang manuskripnya secara fisik gitu, tapi juga Anda semua bisa mengetahui bagaimana cara mengaksesnya, bagaimana cara menelitinya, menelusurinya, dan sebagainya, ya. Nah, tapi nggak apa-apa, kondisi begini justru harus diambil menjadi hikmah yang baik, ya. Kita akan lebih lebar lagi ke seluruh dunia, tapi karena kondisinya begini, kita akan menelusuri manuskrip yang sudah didigitalkan. Jumlahnya tidak kalah banyak daripada yang bentuknya fisik yang belum didigitalkan, ya. Nah, jadi kenapa kemudian saya mengajak Anda semua untuk menelusuri manuskrip-manuskrip digital, ya. Jadi kalau beberapa pertemuan lalu kita sudah menerima materi tentang ada metode penelitian filologi, kemudian ada apa lagi? Tahapan, ya, alur dan tahapan penelitian filologi. Nah, ini tinggal implementasinya, ya. Nah, maka kemudian penelusuran ini, kalau Anda ingat materi tentang alur dan tahapan filologi, alur penelitian filologi yang pertama itu apa? Apa alur tentang filologi? Itu menentukan teks, ya. Menentukan teks, jenis teks apa yang akan Anda teliti. Nah, bagaimana cara menentukan teks itu kan menyesuaikan dengan keahlian kita, kondisi kita, dan sebagainya. Bagaimana caranya? Nah, contoh Anda adalah saya ini mahasiswa jurusan sastra Indonesia, Pak. Oke, itu batasan, ya. Karena manuskrip yang ada sedemikian banyaknya, itu kan kita harus batasi. Penelitian itu harus dibatasi. Anda tidak harus meneliti banyak semua manuskrip yang ada di dunia ini, tidak harus. Tapi cukup memilih sesuai dengan keahlian Anda. Saya mahasiswa sastra Indonesia, Pak. Oke, berarti kalau gitu pembatasannya Anda harus Anda bisa meneliti naskah-naskah yang berbahasa Melayu, gitu, karena dekat dengan bahasa Indonesia. Jadi apa? Anda bisa filologi atau manuskrip bisa menjadi salah satu pilihan Anda untuk menulis skripsi nantinya. Selain bahasa, sastra, dan ilmu kependidikan. Anda bisa menggunakan manuskrip sebagai sumber penelitian Anda, gitu, ya. Nah, itu. Nah, untuk itu tahap yang pertama. Ketika Anda sudah bisa membatasi diri Anda, mendefinisikan diri Anda, maka kemudian masuk ke tahap yang kedua. Bagaimana cara menelusuri manuskrip-manuskrip yang berbahasa Melayu itu? Ini saya akan menunjukkan kepada Anda beberapa tempat-tempat, ya, saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa manuskrip itu jumlahnya melimpah. Saya tidak ingin nanti, ya, mahasiswa-mahasiswa saya, apalagi Anda sudah semester 7, itu kan sudah hampir akhir, ya, jangan sampai ada di antara Anda itu yang kemudian mengadu ke dosen, mengadu ke temannya, apalagi sampai mengadu ke saya, bahwa, Pak, punya penelitian apa enggak yang buat yang kira-kira cocok buat skripsi saya. Jangan sampai, ya, jangan sampai Anda mempertanyakan
kepada orang lain, apa kira-kira penelitian yang paling cocok buat saya, buat Anda sendiri? Karena yang paling tahu penelitian apa yang cocok buat Anda, hanya Anda sendiri. Hanya Anda sendiri yang paling paham kemampuan Anda, bukan dosen. Gitu ya. Nah, maka dari itu, saya ingin menunjukkan pada Anda tentang beberapa korpus penelitian yang bisa Anda Anda telusuri lebih dalam. Ya. Oke, okay. Nah yang pertama, saya ingin menunjukkan ya. Ya. Jadi beberapa sumber manuskrip-manuskrip digital yang akan saya sajikan buat Anda itu semuanya sudah ada di ini. Kalau Anda masuk ke Twitter ya, kemudian Anda masuk ke Twitter saya ya. Silakan mau di follow juga boleh ya. Nah di sini ini Twitter saya @nidafadlan ya. Nah di sini sudah saya pin nih ya. Ada 15 situs penyedia manuskrip Indonesia yang sudah digitalkan ya. Silakan Anda telusuri, di situ ada 15 manuskrip ya, tapi saya akan menyampaikan beberapa saja ya. Oke. Nah ini jadi silakan di download ya. Anda cek di sini, klik ya. Nah, cek di sini nanti akan muncul ini. Jadi saya dengan Kang Aditya Gunawan itu pernah membuat 15 situs penyedia manuskrip digital di Indonesia. 15 saja dari sekian puluh yang lain ya. Masih banyak yang lain tapi 15 saja dulu ya. 15 saja dulu. Nah, ini 15 ini silakan teman-teman akses semuanya ya. Silakan. Nah, di video kali ini saya ingin mencontohkan bagaimana, yang pertama bagaimana cara mengaksesnya, kemudian bagaimana cara menelusurinya, kemudian yang ketiga saya ingin menunjukkan bagaimana cara mendownloadnya, membacanya, dan sebagainya, dan ketiga bagaimana cara mendapatkan data-data pendukungnya. Ini penting ya, untuk sebuah mendapatkan korpus penelitian itu harus lengkap datanya supaya kita nanti tidak salah ketika menulis penelitian. Gitu ya. Nah, jadi silakan teman-teman, ini saya terbuka, tidak akan ada sesi pertanyaan. Artinya apa, kalau ada di antara Anda yang ingin bertanya langsung nyalakan mikrofonnya, langsung bertanya ya. Oke. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke. Nah, yang pertama apa dulu? Nah, yang pertama saya ingin menunjukkan manuskrip-manuskrip yang sudah didigitalisasi oleh sebuah program namanya DreamSeed. Nah, silakan di boleh yang pakai laptop langsung praktek saat itu juga, sekarang juga boleh. Ya, karena kalau dengan praktek akan jauh lebih bisa ya, feel-nya itu, rough-nya itu akan lebih terasa ya. Nah, DreamSeed ini website-nya ini dreamsea.co ya, dreamsea.co. Jadi DreamSeed ini sebuah program program pelestarian manuskrip di Asia Tenggara, tidak hanya di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat PPIM di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ya, di kampus kita. Bekerja sama dengan The Center for the Study of Manuscript Cultures, CSMC, CSMC di University of Hamburg ya, di London ya. Oke, okay, nah jadi DreamSeed ini kepanjangan dari Digital Repository of Endangered and Affected Manuscripts in Southeast Asia. Nah, jadi bagaimana cara menelusurinya? Nah, DreamSeed ini sejak tahun 2017 sampai sekarang itu sudah mendigitalkan lebih dari 2.000 manuskrip. 2.000 manuskrip dengan total halaman tuh hampir 200.000 halaman. 2.000 manuskrip, satu manuskrip itu dibagikan kepada Anda semua, ya. Satu manuskrip satu orang untuk menulis skripsi, bisa dibayangkan 2.000 skripsi sudah bisa dihasilkan, gitu ya. Jadi jangan pernah merasa takut apa ya, meneliti apa ya, gitu ya. Karena penelitian di sekitar kita banyak sekali objek penelitian. Nah, DreamSeed bagaimana cara mengaksesnya? Di sini di bagian menu ini ada repository. Klik repository, nah nanti akan muncul
laman ini ya. Di sini baru kita coba klik manuscripts ya. Klik manuscript. Nah, di sini baru ini kuncinya. Nah, di sini kita bisa menelusuri manuskrip berdasarkan kata kunci-kata kunci yang kita harapkan. Yang pertama misalnya country, kita bisa mensortir manuskrip dari berdasarkan negaranya, di mana manuskrip itu berada. Ini baru ada Indonesia dan Laos ya. Klik Indonesia. Total dari 2000 yang ada yang sudah di-upload itu ada 237 manuskrip dari Indonesia. Ya, tadi 2000 kebanyakan, sekarang 200 dibagi ke kelas ini yang jumlahnya 100 orang masih lebihan. Gitu ya. Jadi silakan. Ya, Anda mau mau seperti apa? Nah, ini dari Indonesia. Ini bisa juga disortir dari berdasarkan kota. Ini kotanya ada 5 kota. Ya, nanti akan terus bertambah. Ya, dari Kuningan, Jawa Barat, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Ogan, Komering Ilir, Palembang, dan Indramayu. Ya, kalau ada di antara Anda semua yang berasal dari daerah ini, itu saya rekomendasikan betul untuk meneliti naskah yang ada di daerah Anda. Jadi rasa nasionalismenya akan muncul juga ya, rasa memiliki terhadap daerah. Nah, di sini bisa disortir juga berdasarkan pemiliknya. Siapa tuh ada yang Anda kenal di sini? Saya meneliti itu, saya kenal sama Bapak Mansur Yunus. Saya meneliti naskahnya Bapak Mansur Yunus, boleh. Klik. Nah, ini naskahnya Bapak Mansur Yunus ada 3. Atau misalnya, karena Pak tadi kan saya adalah mahasiswa dari jurusan sastra Indonesia, maka saya ingin meneliti naskah-naskah yang berbahasa Melayu. Bisa langsung ke sini. Dawi. Ya, language. Language berarti Malay. Ya. Ini pakai, nanti pencariannya pakai bahasa Inggris ya. Jangan bahasa Indonesia. Malay. Ya. Klik. Coba. Ada tidak manuskrip yang berbahasa Melayu? Ada 38. Yo, silakan. Ini baru dari website ini saja sudah bisa buat satu kelas ya, yang berbahasa Melayu nih ada di sini. Ya, manuskrip yang berbahasa Melayu. Yo, kita coba lihat bagaimana cara mengaksesnya. Nah, dari 38 ini silakan dipilih nih. Banyak nih di bawah ya, dari Kuningan, dari Bau-Bau ya, kemudian dari Ogan Kuning Ilir, Palembang ya dan sebagainya. Nah, klik saja misalkan saya mau melihat Pak naskah dari Bau-Bau. Klik ini. Klik yang link ini ya, naskah Bau-Bau Laodezau ini. Klik ini. Ya, nomor proyek. Apa yang akan muncul ya? Nah, ini dia. Nah, ini rupanya manuskripnya cuma 2 lembar ya. Nah, ini contoh saja ya. Contoh. Jadi ini manuskripnya ini sudah didigitalisasi, bayangkan. Ini manuskrip ada di Sulawesi Tenggara. Kita ada di Jakarta. Untuk sampai ke sana harus terbang 2 kali. Transit di Makassar, lalu terbang ke Bau-Bau. Atau transit di Kendari, langsung terbang ke Buton. Mahal sekali. Dengan adanya naskah di digital, kita bisa langsung menikmati saat ini juga. Saat ini juga. Silakan. Mau langsung diteliti, boleh. Nah, ini naskah digital kualitas tinggi. Di Zoom, ya. Ini kita Zoom nih, di sini ada fasilitas Zoom-nya. Atau bisa pakai scroll di mouse ya. Tuh. Ini di zoom sampai maksimal tidak pecah gambarnya karena kualitasnya tinggi. Kualitasnya tinggi. Ini. Kami itu di tanah Mengkasar, Makassar. Serta dengan taman-tamannya itu bla bla bla. Nah. Ya. Ini bisa diteliti. Ini naskah digitalnya. Di sini lihat dan nanti di sini kalau naskahnya halamannya banyak akan berjejer banyak ya. Nah, di sini baru di bawahnya nih datanya. Informasinya kaya sekali. Ini naskah ini didigitalisasi oleh program DreamSy, ini nomor programnya. Kemudian dari mana? Dari Indonesia, dari kota Bau-Bau, dari kemudian nama pemiliknya adalah Laodezainu. Kemudian current status in situ. Maksudnya in situ itu bukan di situ ya, tapi in situ itu naskahnya itu ada dipegang di tangan pemiliknya. Jadi manuskrip ini, saya terutama terlibat di program DreamSy, itu kami datang ke Buton, dipotret langsung di tempatnya. Tidak naskahnya dibawa ke Jakarta, tidak. Gitu ya, langsung dipoto di situ. Ya. Kemudian subject matter-nya letter.
subject matter tuh kategori keilmuan yang ini adalah surat. Jadi, tadi yang kita bahas adalah surat. Ditulis pada tanggal sekian. Tempat penulisannya di mana? Di Buton. Aksaranya Jawi, ya. Itu berbahasa Melayu. Sampai ukurannya. Jadi kita nggak usah repot-repot nih ngukur, ya. Cukup dari tempat di mana kita mengakses di sini, kita langsung bisa melakukan penelitian saat itu juga. Sampai ada deskripsinya apa saja. The letter contain introduction for envoy from Buton sent to meet the governor in Makassar. Ini surat dari Buton ke gubernur di Makassar. Ya, contoh ya. Nah, dan sebagainya. Nah, ada lagi misalnya kita lihat misalnya ini yang di Kuningan, Jawa Barat. Misalnya agak tebal ya naskahnya. Nah, tuh. Nih, tuh, ya. Ini naskahnya juga berbahasa Melayu juga, ya. Nah, ini wa maka nali rasulin ayyukal limahul. Ini tafsir, tafsir dalam bahasa Melayu, ya. Maka dan ini, ya Abdullah Siddiq ya Rasulullah maka. Nah, ini kan bahasa Melayu. Bisa di, Pak, ini kan naskahnya tentang keagamaan, tapi kan saya mahasiswa sastra Indonesia. Lah, Anda kan nulis art nulis skripsi itu kan pilihannya bisa linguistik, bisa sastra, ya kan? Bisa bisa tentang ke pendidikan, keguruan. Nah, ini bisa saja nah, walaupun naskahnya keagamaan tapi dilihat dari segi linguistiknya. Siapa tahu ada temuan-temuan baru, gitu. Nah, bisa saja. Jadi jangan langsung kemudian menjaga jarak dengan data yang kita temukan. Nah, ini naskahnya banyak ya. Ada berapa halaman ya. Nah, ini data-datanya ditulis di abad 19 ya. Kurangnya ada 126 halaman ya. Nah, gitu. Itu informasi dari program DreamSea ya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, yang kedua ini tadi kita masih di produk yang dibuat oleh bangsa kita sendiri ya. DreamSea ini walaupun bahasanya Inggris tapi dibuat oleh kita bangsa Indonesia ya. Nah, kita yang kedua kita akan menelusuri manuskrip yang ada di Perpustakaan Nasional. Nah, di Perpustakaan Nasional ada 13.000 manuskrip ya. Tapi berapa yang sudah digitalkan itu bisa diakses di website yang namanya Kastara ya. Coba kita cek. Nah, namanya Kastara. kastara.perpusnas.go.id ya, silakan ditelusuri, dicek ya. Kita lihat apa itu Kastara. Nah, jadi Kastara itu adalah Khasanah Pustaka Nusantara. Khasanah Pustaka Nusantara. Seperti yang ada di sini ya. Data yang ada di website ini tidak hanya naskah kuno, tidak hanya manuskrip, tapi juga Anda bisa cari buku langka. Anda bisa cari foto atau gambar yang zaman-zaman dulu atau yang lain, termasuk peta kuno dan sebagainya. Jadi bisa ditelusuri di sini. Ya. Nah, jadi kalau ingin tahu kayak apa bangsa kita, nah ini telusuri deh masa lalunya nih, kayak sekali. Nah, ini bisa dilihat ya. Naskah kunonya dari 13.000 ternyata baru 1.437. Masih ada 12.000 yang belum didigitalkan. Coba ini saja 1.437. Nah, ini buku langka ada sekian-sekian dan sebagainya. Nah, kita akan masuk ke naskah kuno ya. Klik di sini naskah kuno. Oke. Nah, Pak, saya mau salah satu di antara karya sastra klasik itu kan apa? Hikayat ya. Salah satu di antara karya sastra klasik itu hikayat. Pak, saya pengen ngelihat hikayat yang asli tulisan tangannya. Manuskripnya, gimana cara carinya? Nah, di sini ada. Di sini pastikan ini disortirnya berdasarkan judulnya, kemudian ininya jenisnya naskah kuno. Kita cari hikayat misalnya. Hikayat, oke. Okay. Cari. Oke, okay. Ya. Nah, muncul 144 hikayat. Bayangkan. Tuh. Dibagi di kelas ini masih lebihan 44 hikayat, ya. Kalau di Zoom ini ada 92, dikurangi saya 91, masih lebihan. Hampir 50 manuskrip. Ya. Coba. Ya, ini hikayat saja. Saya yakin banyak sekali di sini kalau Anda scroll ke bawah,
banyak sekali hikayat-hikayat yang mungkin Anda baru dengar. Ada hikayat Cekal Weneng Pati, hikayat Cek ini adalah hikayat Pandawa Jaya, baru dengar ya. Ada hikayat Prabu apa ini, hikayat Sahrul Indra, hikayat Lila Genta, hikayat Muhammad Hanafiah, hikayat Perang Sabil dan sebagainya. Ini ada hikayat Istanbul. Nah, ini bisa cek juga apa ini hubungan kemarin sempat ramai ya, hubungan antara Indonesia dengan Turki ya. Sempat ramai itu, ada skripsi dari saudara kita gitu ya, menghubungkan ke pemahaman agama lain ya, pemahaman Islam yang lain ya. Nah, ini koleksi perpustakaan nasional ada yang namanya Hikayat Istanbul. Kalau kita klik muncullah data-data ini ya. Memang datanya tidak selengkap tadi ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Kalau penasaran, pengen pegang fisiknya, tinggal pergi ke perpustakaan nasional. Tapi bagaimana mengakses digitalnya? Nah, ini. Masuk tadi diklik ya. Nah, ini di bawah nih konten digital. Nah, ini bisa ada dua pilihan nih. Ada lihat PDF ya. Ada flipbook. Nah, kita lihat kalau yang PDF itu berarti bisa di-download. Beda dengan yang tadi Dreamsy. Dreamsy tidak bisa di-download. Ya, karena punya kebijakan hak kekayaan intelektual dan sebagainya. Tapi Perpustakaan Nasional memilih untuk bisa di-download. Jadi, Anda cukup sekali saja bisa mengakses secara offline. Ya, ini sambil kita download ya. Dan ini yang flipbooks-nya. Nah, kalau flipbooks kan berarti kita buka seperti di buku biasa ya. Jadi kita seperti membaca manuskripnya. Nah, ini dia sudah terbuka. Nah, ini tinggal klik aja kanan, kiri, coba lihat ya. Tinggal gini ya. Ini di judulnya, ini ada stempel government. Nah, ini dari peninggalan Belanda berarti kan. Kayak Istanbul. Nih, gitu ya. Tuh, kualitasnya tinggi sekali karena memang menggunakan kamera yang DSLR yang tipenya sangat tinggi ya. Jadi ketika di zoom itu tidak pecah. Wabihi nasta'in ya. Ini hikayat dan sebagainya, bahasanya Arab ya, dipindahkan kepada bahasa Melayu negeri Mekah, diceritakan. Ah, ini bahan penelitian banget nih. Cuman memang ini naskahnya sangat tebal ya, terlalu tebal untuk Anda yang masih pemula S1 ya, mendingan nyari naskah yang agak tipisan sedikit ya. Nah, ini ya cara mengaksesnya tuh. Ini koleksi perpustakaan nasional ya, full ya. Bahkan yang versi PDF-nya juga bisa dibawa pulang gitu ya. Nah, ini data. Jadi jangan pernah merasa bahwa tuh saya bingung mau meneliti apa nih. Ya, Anda bisanya apa kuliah selama 7 semester? Ya. Kalau selama 7 semester kita tidak mampu mendefinisikan siapa kita, ya sudah repot menulis ya. Oke, okay. Jadi mulai sekarang kita harus sudah bisa mendefinisikan siapa kita. Oke. Okay. Oke, okay, itu dari Perpustakaan Nasional. Ada pertanyaan kan sampai sini? Saya mau nanya. Silakan. Ya? Saya mau nanya, Pak. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang tadi Bapak jelasin di awal itu kan naskah dengan kualitas tinggi, Pak. Itu bisa dilihat dari isinya, isi dari naskahnya atau dari bentuk fisik dari naskahnya. Kemudian yang kedua itu dari situs web Dreamsy dan Kastara ini ada bedanya nggak sih, Pak, yang paling mencolok? Dan rekomendasi yang paling bagus itu yang mana, Pak, kira-kira? Makasih, ya. Pak. Oke, okay, makasih. Bagus pertanyaannya. Yang pertama, yang saya maksud dengan berkualitas tinggi itu bukan isi manuskripnya saja ya. Bagi saya tidak ada data yang tidak penting. Semuanya penting, semuanya istimewa. Semua data itu penting. Yang membuat itu data itu tidak penting adalah isi kepala kita sebelumnya. Karena kita jarang baca, karena kita nggak ngerti metode, karena kita nggak baca bukunya kurang banyak, jadi dianggapnya ah itu kan biasa aja ya. Sekarang fenomena yang ada di TV itu fenomena bahasa semua tuh ya,
karena kitanya jarang baca, jarang gaul yang baik, ya udah dianggapnya itu fenomena lalu saja, nggak ada efeknya apa-apa ke dalam kajian diskursus wacana linguistik dan bahasa gitu ya. Jadi semua itu yang saya maksud dengan kualitas tinggi itu kualitas fotonya. Artinya apa? Kadang-kadang kan fotonya itu ada yang ini ya, ada yang di zoom itu pecah gitu ya. Nah ini enggak, karena pakai kamera yang kualitas tinggi. Jadi itu di zoom itu dia tidak pecah. Artinya apa? Kalau ada tulisan yang kecil banget, ya masih kita bisa baca. Guru saya dulu, Profesor Ahadiat Ikram, zaman dulu belum ada digitalisasi, kalau mau meneliti manuskrip itu harus selalu membawa kaca pembesar. Gitu ya. Itu guru saya tuh dulu. Mau baca naskah itu pakai kaca pembesar, ya. Ya di ini di ya di zoom pakai kaca pembesar. Kalau sekarang digital. Luar biasa. Sekarang Anda sudah diberikan kemudahan yang luar biasa. Anda nggak perlu pergi ke Leiden, Belanda, Anda nggak perlu ke Buton, Anda nggak perlu ke cukup duduk di rumah, nemu penelitian, langsung bikin proposal skripsi. Enak banget ya, misalnya. Nah, yang kedua, apa ya perbedaan mencolok antara Dreamsy dengan Kastara? Ya, salah satunya adalah metadata. Data tadi yang disajikan itu ya. Kalau Dreamsy kan agak panjang datanya ya. Kalau Kastara agak pendek datanya gitu ya, dan itu tentu kita harus membutuhkan bacaan-bacaan yang lebih banyak lagi. Nah, mana yang website yang direkomendasikan? Semua saya rekomendasikan. Semua yang saya tampilkan di perkuliahan ini direkomendasikan untuk ditelusuri. Gitu ya. Tidak ada yang paling-paling-paling, semua ilmu, semua informasi itu penting, wajib dikonfirmasi oleh kalian. Oke ya. Nah, selanjutnya karena sudah di Indonesia, saya ingin ajak Anda jalan-jalan ke luar negeri. Ya, selanjutnya saya ingin ajak Anda semua, teman-teman para pecinta manuskrip Nusantara, untuk pergi ke London. Kita akan pergi ke London secara virtual. Nah, saya ingin menunjukkan sebuah proyek yang lain selain Dreamsy tadi, ada proyek EAP, ya, EAP.bl.com. UK ya, UK ya, UK. Apa itu EAP? EAP adalah singkatan dari Endangered Archive Program, sebuah program pelestarian manuskrip, bukan hanya manuskrip, sebuah pelestari program pelestarian benda-benda bersejarah yang ada di dunia, tidak hanya manuskrip, apapun itu, suara ya, kadang gambar, foto dan sebagainya. Nah, di sini program ini memberikan kesempatan kepada para pemerhati manuskrip di seluruh dunia, salah satunya itu untuk menyelamatkan manuskrip yang ada di sekitar kita. Contoh, Anda, Pak, saya di rumah saya ada manuskrip, ya ajukan saja ke IEP, nanti IEP akan membantu kita untuk memfasilitasi untuk mendigitalisasi manuskrip. Nah, saat ini sudah ada sekitar 18 program ya, tempat yang sudah di fasilitasi oleh program IEP untuk menghasilkan manuskrip digital lebih banyak lagi. Nah, jadi di sini websitenya cukup lengkap ya, sama seperti Dreamsy tadi. Ini ada, kalau ingin tahu program IEP itu apa, ini ada about the program, bagaimana cara mendapatkan dananya, ya, kemudian dan sebagainya, research and training dan sebagainya. Nah, kemudian kita langsung saja explore the archives ya, kita langsung menelusuri hasil daripada program ini. Nah, di sini ini hasilnya seperti ini. Nah, di sebelah kiri ini kita bisa melihat, Anda mau melihat yang jenisnya seperti apa, ya. Ada yang jenisnya foto, ya, fotografi misalnya. Ada yang manuskrip. Nih, manuskrip ada 30.000 manuskrip. 30.000 seluruh dunia, ya. Jumlah yang sangat kecil sebetulnya, ya. Tapi kan buat kalau dibagi satu-satu bisa jadi 30.000 skripsi kan. Nah, tempatnya di mana saja? Bahasanya, Pak, saya pengen bahasa Melayu, Pak. Cek di sini ada nggak Melayu, ya? Cek di sini tuh. Mana Malay? Ada 1040 manuskrip berbahasa Melayu di sini, ya. 1040, ya. Jangan merasa kehabisan data. Kemudian bisa juga kita cari berdasarkan ini,
skrip aksaranya, saya mau nyari aksara Jawi, cari sendiri di sini. Ya. Nah, tapi saya akan menunjukkan ke Anda manuskrip-manuskrip yang berdasarkan country-nya, negaranya. Ya, tadi saya sudah sampaikan ada setidaknya 18, ya, coba kita cek itu atau enggak ya. Nah, ya, Indonesia ada 18 program di Indonesia tentang digitalisasi manuskrip di Indonesia. Kita lihat. Nah, 18 itu di mana saja? Di Minangkabau, di Cirebon, di Paseban, Kuningan, Jawa Barat, di Aceh juga ini di PIDI, ya, di Western Sumatera, di Sumatera Barat, kemudian ini manuskrip lontar di Bima, di apa namanya, di Kerajaan Bima, ya, kemudian ini manuskrip pesantren dan sebagainya, ya, bisa dicek. Ambon, ini banyak naskah Melayu di Ambon nih, ya. Nah, saya ingin menunjukkan misalnya di sini, misalnya Riau. Nah, karena teman-teman dari jurusan sastra Indonesia, saya ingin menunjukkan yang Melayu di sini nih, manuskrip Melayu nih, ya, di Riau. Nah, Malay, Riau manuscript, the gateway to the Malay intellectual world. Manuskrip Riau, sebuah pintu gerbang untuk melihat dunia intelektual masyarakat Melayu di masa silam. Jadi kalau Anda ingin melihat bagaimana asal usul orang Melayu, bahasa Melayu, bahasa Indonesia dulunya gimana, nih di sini. Di sini nih, lihat asal usulnya. Bahasa yang kita pakai sekarang tuh dulunya seperti apa, bisa dicek di sini. Nah ini, di sini ada informasinya siapa yang melakukan proyek digitalisasi di Riau. Nah ini ada dipimpin oleh Dr. Jan van der Putten, ya, dan sebagainya tuh. Ini di untuk mendigitalisasi naskah di Riau ini dibutuhkan dana sekitar 11.000 euro. Sekitar berapa ratus juta tuh kalau dikali sekarang sekitar 17.000, ya. Ya, sekitar 300-400 jutaan, ya, untuk menghasilkan manuskrip digital dan kita tinggal mengaksesnya. Gitu ya. Enggak usah pikirin bikin proposal, enggak usah ke lapangan, kita ada tinggal menikmati. Nah, di sini ada deskripsinya, ya. Nah, kenapa harus di Riau gitu ya? Kenapa kemudian di mana saja gitu ya? Nah, ini Raja Ali Haji, ya. Karena di sini di Pulau Penyengat, ya, peninggalan Raja Ali Haji, salah seorang tokoh linguistik Melayu, ya, yang salah satu yang menjadi pelopor sastra Melayu di Nusantara, saya kira. Nah, ini, nah, kemudian hasilnya adalah apa? 13 manuskrip dari ada manuskrip dari 13 orang yang dijelaskan di sini. Ini daftar nama-namanya dan totalnya ada 467 manuskrip berbahasa Melayu, ya. Cek di sini, ya. Nah, baru ini. Nah. Ini ya, tadi 13, ya tinggal pilih mau lihat naskah yang punya siapa. Banyak sekali, ya. Nah, misalnya kita ingin lihat naskah dari Raja Fakhrul, Raja Fakhrul Collection of Islamic Manuscript, atau di sini, nah, ini ada Islamic Didaktik, ya, pengajaran. Nah, ini ada juga misalnya museum, ya, surat keterangan mempunyai kebun buah-buahan, gitu ya. Ini memang seperti sekedar surat, tapi kita bisa melihat bagaimana bahasanya, gejala linguistiknya, dan sebagainya. Oke, nah ini coba kita lihat misalnya ini dulu, ya. Nah, ini informasinya, ini juga ada deskripsinya, informasi yang kita dapatkan. Ini naskahnya kebetulan tipis, cuma 4 halaman. Saya coba lihat. Nah, ini naskahnya. Oke. Okay. Ya. Sama ini juga di zoom dengan scroll mouse Anda, ya. Surat keterangan punya kebun buah-buahan, ya. Tuh. Ada stempelnya, zaman ini sudah ada stempel, ya. Tuh. Stempel ini ada ahlinya sendiri untuk mengkaji stempel, ilmunya sendiri ada, ya. Nah, ini stempel kerajaan, ya. Kemudian ini, ya, surat bahwa pada 19 hari bulan Rabiul Awal, hari Arba, hari Rabu, tahun 1312, waktunya, nah ini,
ini surat ya, kita bisa melihat dari berbagai aspek linguistiknya, bahasanya, sejarahnya, atau bagian filologinya itu sendiri ya. Nah, ini bisa dicek ya. Nah, ini sampai nih, ini kan semacam surat tanah tuh, lihat surat tanah zaman dulu kayak begini nih tuh ya, sertifikat tanah, batas-batasannya, ukurannya dan sebagainya ya. Tuh ada gambar begini ya. Baginya ini betapa kaya sekali ya, terjadinya di dalam apa nih ya, itu ya. Nah, itu dari IEP. IEP itu program pelestarian naskah yang digagas oleh The British Library. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ya, Pak. Boleh. Ketika misal tadi kayak surat tanah itu udah ada di DreamSea, berarti IEP itu nggak bisa nge-submit juga, Pak, di website tersebut. Karena saya coba cari suluk di DreamSea nggak ada, tapi di IEP ada lumayan banyak. Ya, ya biasanya begitu. Jadi kami biasanya punya komitmen, sebuah manuskrip yang sudah didigitalkan oleh suatu pihak, itu tidak akan didigitalkan lagi oleh pihak yang baru. Karena apa? Karena manuskrip itu kan sudah rapuh. Kalau mendigitalisasinya pasti dibuka-buka lagi manuskripnya. Nanti manuskripnya cepat rapuh, rusak, gitu ya. Dan nanti naskahnya cepat rusak. Kalau naskahnya rusak ya hilang nanti ya kalau fisiknya. Makanya kemudian segera kita digitalkan supaya diselamatkan. Ada lagi? Silakan. Oke, lanjut ya. Kita masih di London. Masih di London. Oke. Sekarang kita akan pergi ke SOAS. Ya, SOAS itu adalah sebuah lembaga di University of London. Ya, ini tepat setahun yang lalu saya berada di sana ya, jadi saya sekalian nostalgiaan juga. Saya beruntung sekali bisa ke SOAS ya. SOAS itu School of Oriental and African Studies. Nah, jadi pusat kajian Oriental ya, kajian ketimuran dan Afrika gitu ya. Nah, di sini juga menyimpan manuskrip-manuskrip Indonesia yang lumayan banyak. Lumayan banyak ya. Jadi kalau berdasarkan katalognya yang dipen oleh Profesor Rickef, itu manuskrip kita di SOAS itu ada sekitar 200-an manuskrip, 200 ya. Nah, tentu beragam bahasanya, tapi di seluruh Inggris Raya itu ada 2000-an. Ya, kenapa bisa naskah kita ada di Eropa, Pak? Nah, karena ada sejarah-sejarah di masa lalu ya, sejarah kolonialisme dan sebagainya. Oke, kita yuk telusuri ya. Oke, nah SOAS-nya kita bisa masuk ke sini. digital.soas.ac.uk kemudian /3. Nah, jadi sengaja saya kasih slash lagi supaya Anda bisa langsung masuk ke yang dituju ya. Nah, tree ya, tree pohon ya, bukan tree tiga ya. Nah, kita masuk, nah di sini. Ini, kalau kita scroll ke bawah, ini adalah beberapa koleksi-koleksi manuskrip yang ada di SOAS. Banyak sekali dari seluruh dunia. Ya. Nah, ini kita lihat, Islamic manuscript ya. Kemudian kita langsung saja, langsung ke Indonesia ya. Mana? Europe. Middle East, Timur Tengah, Pacific Island dan Australia, kemudian South Asia, dan inilah South East Asia, Asia Tenggara. Langsung ke Indonesia. Klik. Nah, ya. Nah, di sini. Di sini kita bisa mengklik gambar-gambar ini berdasarkan dengan bahasanya kita bisa lihat. Nah, ini ada manuskrip. Seperti ini yang berbahasa Melayu ada di sini. Di sini. Nah, kalau diklik ya. Nah, ini salah satunya. Nah, ini tinggal next-next saja nih. Tuh, ya. Nah, ini juga sama difoto dengan kualitas yang tinggi juga ya. Ini kalau kita zoom di scroll, nah ini Hikayat Maharaja, Hikayat lagi nih. Saya baru dengar nih Hikayat Maharaja Marakarma. Jangan-jangan belum diteliti orang ya. Nah, Hikayat Maharaja. Nah, ini ada Hikayat Miskin, Terlalu Amat, dan sebagainya. Ya, tuh. Bahan penelitian. Next, terus. Nah, ya, naskahnya mana isinya? Masih kosong.
Nah, ini dia tuh. Ya. Visum sampai maksimal tidak pecah. Ya. Tuh. Di nasain download dan sebagainya. Ya. Nah, di mana datanya bisa didapatkan? Di sini ada klik description. Nah, ini informasinya. Ternyata hikayat ini Maharaja Marakrama ini punya nama lain hikayat si miskin. Ternyata dia dulu dibeli oleh Ijen Paul pada tahun 1842. Jadi waktu itu mungkin pada tahun 1842 Ijen Paul ini ke Nusantara beli manuskrip itu. Dan akhirnya kemudian menjadi koleksi dari University of London gitu ya. Nah, itu caranya ya. Ada lagi juga misalnya ini menunjukkan jenis naskah yang lain. Ini ada ini nih. Ini adalah pustaka nih. Ini menarik juga. Ini memang tidak bukan berbahasa Melayu ya, tapi ini pustaka itu adalah sebuah buku lipat dari Batak tuh. Ini ditulis dari di atas kulit kayu pakai aksara Batak. Aksara Batak nih gambarnya. Anda coba nulis di atas kayu, Anda nulis gambar ini. Ya, kalau zaman sekarang bisa tuh hebat sekali. Nah, ini naskah pustaka ya, ini biasanya isinya itu mantra-mantra ya, mantra. Nah, ini aslinya begini nih. Pustaka. Nah, jadi pustaka itu bentuknya tidak seperti buku biasa ya, tapi dia ini buku lipat seperti akordeon. Buku lipat ya. Bayangkan zaman dulu bisa bikin buku dari kayu ditulisi dan dilipat dan sampai sekarang lestari. Itu peninggalan orang tua kita di masa silam ya. Nah, itu dari University of London. Kita lanjut ya, masih di London ya. Nah, sekarang kita ingin melihat koleksi naskah yang ada di ini, yang ada di Royal Asiatic Society. Banyak juga manuskrip Melayu di sana. Nah, kita coba lihat ya. Oke, nah di Royal Asiatic Society ini di sini ya, ada di file yang saya informasikan ini ya. Ini ada beberapa juga ya. Ini ada caranya ya. Ada peninggalan dari Farquhar, Maxwell dan Raffles. Ya, Raffles saya kira ya, kita sangat populer sekali dengan nama ini Raffles ya. Nah, ini Royal Asiatic Collection.org ya. Royal Asiatic Asiatic Collection. Oh, ada S-nya, collections. Nah, ini juga naskah yang menyimpan beberapa koleksi yang dari orang-orang yang pernah ke Nusantara ya. Jadi tadi Maxwell, Farquhar dan Raffles ya. Ini bisa dicek di sini ya, manuskrip langsung saja kalau Anda kita akan mencari manuskrip Melayu langsung saja Malay manuskrip. Nah, cek di sini. Nah, di sini. Ini di scroll tuh, Farquhar saja ada berapa nih koleksi Farquhar. Ya, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9. Ya. Undang-undang Raja Melaka, sejarah Melayu, ada Raja Melayu, syair hemok. Apa itu syair hemok? Nah, kalau yang aneh-aneh begitu biasanya belum teliti orang, biasanya ya. Ada naskahnya koleksinya Maxwell, ada banyak juga hikayat Samsul Bari, hikayat kitab takdir mimpi, ya, kitab Al-Harf, aksara bilang alif. Nah, kalau yang aneh-aneh begini biasanya belum pernah teliti orang biasanya. Jadi masih layak untuk diteliti. Raffles ya. Nah, ini banyak, lebih banyak lagi ya. Nah, ini contoh misalnya ini hikayat Kalilah wa Dimna ya, hikayat Ismayatin, kitab Tarasul ya. Nah, coba kitab Tarasul kita lihat. Nah, ini tuh ya, sama flipbooks, dan ini tidak bisa di download ya. Nah, udah, kita nggak perlu ke Inggris tuh ya, nggak perlu ke Inggris kecuali nanti kalau ada rezekinya baru Anda sana. Jangan sampai lupakan, jangan sampai Anda nggak ke sana ya. Jadi saya alhamdulillah tahun lalu berkesempatan di London itu saya menyempatkan ke SOAS, ke British Library, kemudian ke Royal Asiatic Society. Di sana mereka ramah sekali ya.
dan bilang dari ketika kita bilang dari Indonesia, mereka langsung menunjukkan ini naskah-naskah Indonesia dan sebagainya. Juga bertemu dengan Ibu Dr. Anabel Tegalo, kuratornya yang sangat fasih familiar dengan bahasa Melayu ya. Nah, ini ya, tuh ya. Di Zoom tuh sampai ya ini koleksi Pandertuk ya, seorang tokoh Pandertuk ini salah satu kawannya Raja Ali Haji loh, ya. Jadi kalau Anda mau tahu Raja Ali Haji itu bukan sekedar orang Riau belaka, dia pergaulannya luas juga. Nah, ini data-datanya bisa dilihat di bawah ya. Nah, itu ya. Mengandung beberapa teks dan sebagainya. Nah, ini adalah koleksi naskah dari Royal Asiatic Society ya. Sampai sini ada pertanyaan? Paham? Oke. Okay. Saya mau tanya, Pak. Boleh, boleh. Kan tadi dari beberapa lembaga yang disampaikan oleh Bapak itu kan ada perbedaan kebijakan, Pak, ada yang bisa di-download sama yang nggak bisa di-download. Nah, itu kenapa bisa di-download itu, Pak? Kenapa dari antar lembaga nggak sama aja gitu, nggak entah bisa di-download atau tidak gitu. Rasanya apa, Pak? Terima kasih. Ya, bagus banget pertanyaannya. Yang pertama memang belum ada konvensi, belum ada kesepakatan gitu ya. Jadi ya udah punya kebijakan masing-masing ya. Jadi tidak ada misalnya kebijakan yang mengikat bahwa semua digital harus dibuka aksesnya, tidak juga. Contoh misalkan di perpustakaan nasional kan belum semuanya itu ada, mungkin ada yang manuskrip yang memang tidak boleh diakses misal karena naskahnya atau karena naskahnya terlalu rusak jadi tidak bisa difoto misalnya. Banyak hal. Nah, itu kebijakan. Yang kedua, kenapa ada yang bisa di-download dan tidak? Nah, juga beragam juga gitu ya. Jadi, kenapa tidak bisa di-download? Ini soal kekayaan intelektual, menghargai pemiliknya, supaya apa? Supaya Anda kalau mau lihat aslinya ya datang. Gitu ya. Kalau Anda kemarin menonton webinar tentang digital humanities gitu ya, di akhir diskusi itu kan disebutkan, kenapa kok lukisan Mona Lisa itu sudah banyak di internet, tapi orang kenapa masih pada pergi ke Museum de Louvre di Paris gitu kan? Ya kenapa? Karena melihat aslinya itu jauh lebih nikmat. Anda kalau ke pacar Anda, mendingan lihat foto atau mendingan ketemu? Ketemu gitu kan? Tapi dengan Anda melihat foto, Anda sudah bisa mengidentifikasi kan? Ini orangnya gini nih, orangnya begitu dan sebagainya. Nah itu ya kenapa maksud digitalisasi. Jadi begitu, untuk menghargai juga bagi pemilik naskah. Jadi kalau Anda datang kan mungkin Anda akan memberikan apresiasi ke pemilik naskah, bisa bawa oleh-oleh, begitu kan. Nah itu juga salah satu cara untuk mengapresiasi juga. Nah itu ya, oke. Sekarang dari London saya ingin ajak Anda ke Belanda, Leiden. Itu di sana ada... Di Leiden itu banyak sekali, apalagi di Belanda ya, sebuah negara yang punya sejarah panjang dalam sejarah Indonesia. Di sana ada 12.500 manuskrip setidaknya yang sudah digital. Yang sudah digital loh ya, artinya belum digitalnya masih banyak gitu ya. 12.000 manuskrip dari Nusantara yang sudah digital yang tersedia di Universitas Leiden Belanda. Saya berharap Anda juga berkesempatan ke Leiden ya. Saya alhamdulillah 5 tahun yang lalu ke Leiden, sama juga ngubek-ngubek di sana. Banyak hal yang bisa didapatkan, indah sekali kotanya, tenang ya, di Universitas Leiden Belanda. Nah, kita coba lihat ya. Di Leiden. Di sini kita bisa masuk ke ini, coba kita lihat selanjutnya ya, digital collection. Oke, digital collection. Apa tadi? Digital collection Universitas Leiden. Nah, kita cari di Google langsung nomor 1, klik ya. Nah, di sini. Nah, bagaimana cara mengaksesnya? Saya biasanya mengaksesnya langsung saja ke ini, jadi sudah tampilan ini. Langsung ke sini, ini biarkan all collection, lalu klik
ini search tidak perlu diisi, langsung ke sini aja diklik nih, klik. Nah, ya. Klik nanti akan keluar. Nah, di sebelah sini ini kita lihat ya, ada 452.000 yang data yang tersedia. Kemudian di sini kita bisa menelusuri sesuai dengan data yang kita inginkan tuh. Yang berbahasa Melayu ada 200. 207, yang Sunda 184. Karena Anda jurusan sastra Indonesia, jadi ya yang Melayu dulu. Nah, Pak, saya orang Sunda, nanti ketika S2 boleh ya. Batak, Bali, ya Aceh dan sebagainya. Minangkabau. Malay kalian. Nah, oke, nah di sini tuh yang Malay ada berapa? 207, kita lihat tuh ya, banyak sekali ya. Undang-undang Melayu, risalah hukum kanun, ya. Ini jika saja Nederlander ya, orang Belanda ya. Kemudian ini Hikayat Ternate, nah coba nih, Hikayat Ternate, pernah dengar nggak? Belum pernah dengar, biasanya belum terkait orang ya. Coba kita lihat Hikayat Ternate seperti apa naskahnya tuh ya. Nah, naskahnya bisa di jadi zoom. Nah tuh ya, besar ya. Nah, naskahnya bisa ditelusuri tuh ini sampai punggung bukunya saja di buku, di foto maksud saya. Ini punggung buku loh ya, punggung naskahnya. Oh ya, kita lihat isinya Hikayat Ternate. Ini rupanya ada apa ini? Ada stempelnya juga, stempel Leiden ya, Akademik Leiden. Nah isinya nih. Tuh. Sudah pernah baca belum Hikayat Ternate? Nah, bisa diteliti. Ini lumayan tipis, 45 halaman ya. Nah, ini layak sekali untuk diteliti ya oleh Anda. Silakan kalau berminat ya, segera ditulis proposalnya, segera diseriusi niat untuk lulusnya. Menulis proposal kalau belum serius lulusnya ya tidak akan terjadi kelulusan itu ya. Oke, nah ini dari Universitas Leiden Belanda ya. Kemudian ini data-datanya ya. Sebagainya ada 45 halaman ya. Oh, ini ternyata di foto dua ini ya, dua muka, berarti 45 dikali 2, 90 halaman ya. Nah, ini bisa juga dilihat dari berdasarkan per halaman itu ya. Salim. Gitu ya, bisa dicek. Ini dari Universitas Leiden Belanda, salah satu tempat di mana manuskrip Nusantara sangat banyak sekali disimpan ya. Silakan, ada pertanyaan? Ya. Nah, kalau begitu kita akan pulang ke rumah, ya. Kita balik lagi ke Indonesia, ya. Kita balik lagi ke Indonesia. Jadi teman-teman sekalian, kalau tadi Anda itu melihat manuskrip-manuskrip yang digitalnya ya. Nah, jadi kan salah satu syarat kita boleh meneliti sebuah naskah itu kita harus memastikan naskah yang ingin kita teliti ya, itu harus dipastikan belum pernah diteliti oleh orang. Jadi kalau naskahnya sudah pernah diteliti oleh orang lain, maka Anda tidak boleh diteliti lagi itu secara filologi gitu ya. Tapi kalau misalkan dia belum diteliti, maka boleh diteliti secara filologis ya. Nah, bagaimana Pak cara mengecek bahwa naskahnya itu sudah diteliti orang atau belum? Nah, ini ada sebuah website yang memfasilitasi itu, namanya Thesaurus of Indonesian Islamic Manuscript. Ini salah satu saja. Nah, ini website ini dibuat oleh sama PPI MUIN Jakarta dengan Kementerian Agama ya. Sama dengan program DREAMS ya, yang digagas juga oleh PPI MUIN Jakarta. Nah, kita coba cek ya. Nah, kita cek sama-sama. Ini ada di sini. Lektur.kemenag.go.id/naskah.
ini alamatnya, ya, Thesaurus of Indonesian Islamic Manuscript, ya. Nah, ini di sini kita bisa menelusuri apakah naskah itu sudah pernah diteliti orang atau belum. Tapi saya ingin memberikan catatan bahwa website ini tidak tidak sepenuhnya ini juga, karena tidak sepenuhnya harus dipercaya secara sepenuhnya, karena Anda harus mengkonfirmasi ke yang lain. Karena kadang-kadang ada, jangan-jangan ini sudah pernah diteliti orang, tapi dibilang di website ini belum pernah diteliti orang, tapi ternyata sudah pernah banyak diteliti oleh orang lain. Itu juga harus hati-hati. Nah, kita coba lihat, karena Anda berbahasa Melayu, ya, terserah Indonesia, kita coba hikayat. Nah, contoh hikayat. Nah, itu banyak, ya. Ada ini judul-judul hikayatnya, ya. Tuh, hikayat Abdul Qadir Jailani, hikayat Abu Somad, hikayat Abu Bakar, ya, hikayat Abu Sama, kemudian hikayat Ali Hanafiyah. Nah, ini kita coba. Ya, hikayat Ali Hanafiyah. Ya. Nah, ini hikayat Ali Hanafiyah. Ini kalau Anda ingin mengecek naskah ini sudah pernah diteliti orang atau belum, di sini di sebelah kanan ada menu research. Di sini ada angka 2, berarti naskahnya sudah pernah diteliti orang. Kalau dia 0, berarti dia kemungkinan belum pernah diteliti orang. Kemungkinan loh, ya. Nah, ini klik research. Nah, jadi naskah hikayat Ali Hanafiyah ini kemungkinan ini sudah pernah diteliti oleh dua kali, setidaknya dua kali, ya. Nah, jadi kalau sudah begini, sebaiknya Anda mencari naskah yang lain, gitu ya. Nah, itu. Ini bisa dilihat dari berbagai kategori keilmuannya, gitu ya. Literatur, letter, sastra, ya. Naskah-naskah sastra Melayu, ya. Kita tinggal nyari nih. Jadi Anda bisa juga meneliti mulai dari sini, baru cari manuskrip digitalnya, begitu ya. Juga, saya mau nyari judulnya dulu deh yang pernah diteliti orang. Baru kemudian saya akan mencari manuskrip digitalnya. Ah, boleh. Mulai dari sini. Sebagainya. Banyak sekali, ya. Oke, ya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.